الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نسأل الله التوفيق والهداية إلى صراط المستقيم آمين يا رب العالمين إن شاء الله kita sambung pada muka surat 55 surat 55 berkenaan dengan hadis yang masih lagi membicarakan berkenaan dengan pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Okey, surat 55 kan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Bi sanadi muttasil ila masyayikhina jazakumullahu anna khairal jaza. Hadis yang ketujuh, hadis yang ke-60 daripada keseluruhan hadis kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah. An Abi Juhaifah radhiyallahu anhu qala ra'aytun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa alaihi hullatul hamra ka'anni unzuru ila bariqi shaqihi saqihi saqihi qala Sufyan araha hibarah. Sayyidina Abu Juhaifah radhiyallahu anhu menceritakan, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai kain ataupun pakaian hullah, iaitu kain rida dan juga izar. Rida dan juga izar, iaitu rida kain yang duduk di atas badan, izar itu adalah kain sarung. Macam orang pakai ihram tu lah. Rida tu kain soban, kalau kita panggil rida lah, kain soban habso tu kan, yang warna hijau ada, warna putih, warna coklat. Tapi sebenarnya kalau dalam ihram tu sendiri, kain yang duduk di atas tu nama dia rida lah. Kalau kita pakai ihram tu kan, kain di atas tu orang panggil rida. Jadi kain yang di bawah, apa tu, kain lekat ke tak, ataupun kain, kalau kain ihram tu kain belah lah, ya, kain ihram kain belah. Tapi istilahnya kain hak duduk di bawah tu nama dia kain kain izar. Tak, jadi dipanggil hullah itu kedua-dua kain itu. Jadi Nabi memakai kain ataupun pakaian yang berwarna merah. Maksudnya ridak warna merah, kain di bawah juga berwarna merah. Dan aku lihat seolah-olah putih bercahaya dua betis baginda. Berkata Sufyan yang meriwayatkan antara perawi hadis ini, kami berpandangan kain yang dimaksudkan itu adalah hibarah. Ha? Kata Sufyan, orang yang meriwayatkan hadis ini juga yang berasingan, ha? Dia kata bahawa kami berpandangan bahawa kain itu adalah hibarah. Ha? Kain itu adalah hibarah. Jadi dalam hadis ni kalau kita lihat bahawa Nabi SAW memakai kain yang selain daripada warna putih. Ya, jadi kalau kita tengok dalam kitab kita ni, dia banyak cerita Nabi pakai kain selain daripada warna putih. Sedangkan kita tahu, kita maklum Nabi ni kan ke banyak berpakaian putih. Kan? Kan Nabi suka memakai pakaian yang berwarna putih. Tetapi kenapa tiba-tiba dalam hadis ini ataupun dalam himpunan cerita bab pakaian Nabi ni, dia banyak cerita Nabi pakai warna merah, Nabi pakai warna hijau, Nabi pakai warna kuning. Tak, apa pasal? Maka di sini nak nampakkan bahawa benda yang dah dimaklumi tak payah sembang lah, tak payah cerita lah. Tak, memang dimaklum Nabi tu pakai sorbannya sorban putih, jubahnya jubah putih, pakai bajunya baju putih, kalau izarnya izar putih, itu maklum.
Tetapi diceritakan juga Nabi ada pakai kala lain. Nak ngapa apa? Boleh pakai kala lain. Tak salah. Nah, tak menjadi kesalahan pakai kala kala lain, warna lain, tak salah. Boleh. Ha, sebabnya nak ngabarkan bukanlah mesti 24 jam 24 jam kena pakai orang panggil putih semata-mata. Dah boleh cukup. Cuma kalau hari Jumaat, hari yang dah biasa dikatakan Nabi suruh kita pakai putih, pakailah putih. Ya. Ni dah kadang-kadang kita ni balik kot sikit. Hari Jumaat pakai warna-warni. Kan? Taklah salah. Kan? Taklah kata haram, tidak. Tapi seelok-eloknya Jumaat diajar, dilatihkan kita ni biar disiplin. Hari Jumaat mesti kena pakai putih. Dah keluar dah arahannya di rumah tu, kalau nak gosok baju Jumaat, baju putih. Ya. Kita ubah disiplin hidup. Ya. Biar Jumaat aku pakai putih. Waktu lain tak apalah. Waktu lain nak pakai baju hitam ke, kelabu ke, merah ke. Nah. Apa segalalah nak pakai, pakailah. Boleh. Tetapi bukanlah yang bermaksudkan orang panggil putih nak pakai hari lain pun boleh, tak ada masalah. Kan? Tapi seelok-eloknya pakailah baju putih tu pada hari Jumaat. Lain kalau kata kita kerja pejabat nak cepat, tak ada nak tukar baju. Pun boleh juga hari apa? Hari Jumaat kita pakai kemeja putih. Yang pentingnya putih, kan mesti baju Melayu putih, kan mesti jumpa putih. Yang pentingnya hari Jumaat tu pakai pun putih. Kemeja putih tak apa. Ha, kemeja putih pun jadi masalah. Ha, yang pentingnya pokoknya hari Jumaat itu kita berpakaian putih. Ya. Ha. Dan di sini sebenarnya juga dia bukan dia nak cerita sangat Nabi pakai apa, tapi dia nak cerita warna yang Nabi pakai. Tak. Malah dalam perawi ini Sufyan ni kata araha hibarah. Tak, kita dah katalah hibarah ni, kita dah baca dah hadis yang sebelum ni, dia adalah kain yang dibuat daripada Yaman, dan kain itu kain yang berwarna. Tak, kain itu adalah kain yang berwarna. Ha, berwarnalah, tak kisah kain jenis apa, tapi disulam ada warna. Tak. Ha, dibuat, ditenun dengan ada colornya. Jadi dalam sini Sayyidina Sufyan mengatakan bahawa Nabi memakai kain hibarah yang berwarna merah. Tak? Baik. Di sana ada pandangan mengatakan tak boleh orang lelaki pakai kala merah. Macam mana pula? Cik Lan pakai je merah kan? Dah, sebab salah. Cik Budari pun pakai je merah. Lebih kurang merah tu. Jadi yang kata tak boleh pakai merah tu macam mana? Merah yang sifat dia merah nyolang. Tahu merah nyolang? Ha, bukan merah hati. Merah yang nyolang kalanya kan. Sebut tak hati lah. Merah-merah ni. Merah itu merah hati kan. Tapi merah yang terang sangat, itu tak boleh. Macam juga kata tak boleh pakai baju yang color kuning. Kan? Kuning yang macam mana? Kan? Di sana ada spesifiknya. Tak? Bukan dah semua kuning. Tak boleh belaka. Tidak jenuh. Jadi macam sini. Nabi pakai baju merah. Merah apa? Merah tu bukanlah merah yang terlampau sangat terang. Sebaliknya merah tu dalam istilah kita nyebut merah yang kita kata merah hati. Kan? Merah merun. Kan? Orang lelaki merah belaka lah. Orang lelaki dia senang. Kan? Tapi kalau orang perempuan tak, dia kaji lagi. Kalau merah tu merah apa? Dulu kan senang je belajar bab colour kan. Kalau ini hijau, lantaklah jenis apa pun, hijau belaka. Kalau ni merah. Kalau macam kat kapet ni tu tak ada pink. Ha, tu sama. Ataupun color merah jambu. Ha, tu je. Senang je dulu. Kuning. Coklat. Tapi sekarang jangan. Bila kita kata hijau. Hijau tu kena tanya lagi. Hijau apa? Turquoise lah. Apa benda. Entah. Kan? Kita pun tak tahu kan. Ha. Biru. Oh, dia, kalau kita biru, biru muda, biru gelap. Tak. Lama ada biru sky, biru sea blue, sky blue, macam-macam lah. Kita dengar pun pening. Tak? Jadi sebenarnya benda-benda jenis tu sebenarnya bagus juga. Kurang-kurang dia ada spesifik. Yang katakan merah-merah macam mana tak boleh. Yang terlampau sangat terang. Tak? Yang terlampau sangat, yang tidak. Ni, itu pun masih lagi dalam kerangka khilaf. Tak? Ada ulama' yang
orang panggil membenarkan memakai pakaian merah. Ada yang katakan tidak, tidak boleh. Baik, itu habis berkenaan dengan pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan katanya aku lihat betis Nabi bercahaya. Tak? Maknanya kain yang Nabi ikat itu, izar yang Nabi ikat itu sehinggakan terlihat, maknanya tersingkap betis. Bukanlah maksudnya mesti, ada orang dia memahamkan hadis ni pula, pakai baju mestilah hak betis, pakai kain pelekat mestilah sampai betis. Bukan orang itu. Maksudnya tak salah. Itu kan dia ada perbahasan pula. Kalau kata kita pakai jubah, kita pakai kain pelekat sampai buku lali, macam mana? Sampai bawah buku lali, macam mana? Kan? Adakah tak boleh pakai kain pelekat sampai buku lali ataupun bawah sikit buku lali ataupun tengah buku lali? Jawapan dia, dah boleh pakai kain pelekat walaupun bawah buku lali ataupun tengah buku lali dengan syarat. Kena tengok pula syarat dia. Tak, syaratnya apa? Bukanlah dia pakai itu dengan tujuan nak bermegah-megah. Bukanlah dia pakai dengan tujuan nak menunjuk-nunjuk, kan? Nak rasa riak, nak rasa takabur dengan pakaian begitu. Maka kalau dengan tujuan itu, hukum dia haram. Tapi bukanlah bermakna sampai dia pakai kain pelekat, ada setengah orang dia lipat kain pelekat itu sampai betih. Tak? Baguslah kalau nak niat beramal dengan sunnah. Tapi ada risiko lain. Kenapa? Hang dah duduk bersila, tak nampak pula kepala lutut. Nampak pula hak benda yang tak patut nampak, paham-paham sudah. Itu dah singkat sangat. Jadi hak tu kena faham. Nak. Malah Nabi walaupun pakai hak betih, tapi Nabi ada seluar di dalam. Itu yang ada perbahasan Nabi pakai seluar tu. Nak. Kita kadang-kadang seluar pun tak pakai, apa pun tak pakai, tak maaf lah, tapi ikat sampai hak betih. Jadi hak ni kena faham, ya? Bukan mesti nak faham. Dia kadang-kadang dia orang dia faham literal sampai seluar pantalon tu pun dikeratnya hak betih. Allah, faham-faham tu patut padan je ni, sampai seluar pantalon tu hak betih hulu kelo. Pergi pejabat nampak betih, nampak apa ni, stokin, dropa macam zaman British dulu pergi pejabat. Kes long pendek, hak jenis panjang sikit tu kan. Hak lutut tu stokin panjang sikit kata. Dropa itu pula lah. Bukan macam tu. Tak? Maknanya boleh bawah sikit. Cuma kenapa Nabi pakai? Dalam hadis ni kata Nabi pakai hak betih. Sampai sahabat ni, Sayyidina Abu Juhaifah, nampak betih Nabi. Sebab nak kaburkan bahawa betih itu bukan aurat. Itu antara hikmah juga. Kenapa nak, kenapa Abu Jaifah kata aku nampak betih Nabi yang bercahaya? Supaya orang faham betih bukan aurat. Yang aurat itu adalah antara pusat dengan lutut sahaja. Jadi betih itu bukan aurat. Dan itu antara hikmah kenapa Sayyidina Abu Jaifah disebut aku nampak betih. Dan kenapa Nabi pakai kain sampai hak betih tu? Nak kaburkan betih tu bukan aurat. Habis hadis yang ke-7. Kita tengok hadis yang ke-8. An Barra ibn Azib radhiyallahu anhu qala ma ra'aitu ahada minan nas ahsana fi hullatin hamra min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam in kanat jummatuhu la tadribu qariban min mantibaihi. Al-Barra' bin Azib, Sayyidina Barra' bin Azib radhiyallahu anhu menceritakan, aku tidak pernah melihat seorang pun dari manusia yang lebih kacak, yang lebih segak dengan pakaian hullah. Kita sebut tadi tu, kain atas dengan kain bawah tu berwarna merah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan rambut jumahnya yang hampir mencecah kedua bahunya. Itu kita dah cerita dah, itu berkenaan dengan rambut Nabi. Jadi nak kabarkan bahawa samalah macam hadis ni dah diriwayatkan dalam bab satu dulu. Tak, benda yang sama juga nak ceritakan tentang bagaimana segaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam memakai pakaian. Tak, dan Nabi memakai pakaian itu berwarna merah. Jadi nak beritahu bahawa merah itu bukanlah color yang dilarang ataupun ditegah oleh syarak. Habis. Kemudian yang ke-9 pun hadis yang pendek-pendek ni. An Abi Rimsah
radhiyallahu anhu qala ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa alaihi burdani ahdaran. Dan Abi Rimsah radhiyallahu anhu menceritakan, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada ketika baginda memakai dua kain burdah berwarna hijau. Tak? Jadi kata ulama, kain burdah ini kain warna hijau yang berjalur-jalur. Maknanya ada lain-lain. Berjalur. Tak? Kain burdah tu kain hijau. Kain ridak tu lah. Kain ridak tu kita panggil sebenarnya antara nama lain ni kain burdah. Tak? Kan ada qasidah, nama dia qasidah burdah, karangan al-imam Busiri rahimahullah. Nah, kenapa ada nama qasidah tu qasidah burdah? Kisah dia ialah bagaimana Imam Busiri ni, dia ni adalah orang yang adalah dia, kisah panjang kisah tu. Cuma satu hari Allah Taala takdir kepada dia terkena lumpuh. Lumpuh kaki. Nah, lumpuh kaki ni. Tak lama tu, satu malam dia bermimpi jumpa Nabi. Dia ada dah ucapan di sebelum tu yang tak cantik lah tentang Rasulullah. Tak apa nak cantik. Tiba-tiba mimpi jumpa Nabi dan dia minta maaf kepada Nabi dan dia mengadu kepada Nabi pada malam tu dalam mimpi. Dia kata, ya Rasulullah, kaki aku ni tak boleh berjalan. Dengan sebab dia terluncur cakap, tersilap cakap. Dia ngadu balik kat Nabi, minta maaf kat Nabi. Dia beritahu yang dia tak boleh jalan, dia macam kena strok, pasal kita strok lah, yang tak boleh jalan. Lalu Nabi ambil kain burdah itu, dalam kisah dia cerita, Nabi ambil kain burdah, Nabi sapu batas kaki Syekh Busiri, tak, Imam Busiri. Bila kemudian Imam Busiri pun boleh gerak kaki dia. Nah, boleh gerak dia, boleh bangun, dia boleh jalan dalam kaki dia. Dan bila dia bangun tidur esoknya, benda tu berlaku sungguh. Maknanya dia boleh jalan dah. Dah eloklah kaki. Maka dia pun karang 10 fasal sirah berkenaan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dipanggil dengan nama qasidah burdah. Nah. Ha, dia ada lagi satu karangan Imam Busiri juga, dipanggil qasidah mudhari'ah. Itu tu satu fasal dia, tapi qasidah burdah mudhari'ah. Mudhari'ah. Itu satu fasal dia. Yang burdah ada 10 fasal. Cerita pasal Isra Mi'raj, cerita pasal Nabi lahir. Yang tu lah yang maula ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Hak tu burdah tu. Tu selawat burdah orang panggil. Qasidah burdah ataupun orang panggil selawat burdah. Ada. Ha. Jadi itu karangan Imam Busiri rahimahullah. Ada. Jadi dia buat tu sebab kisahnya, kisah dia mimpi. Nabi sapu kain atas kaki dia, menyebabkan kain dengan burdah tadi. Itu nama qasidah tu, qasidah burdah. Jadi Nabi ni dalam hadis riwayat Abi Rimsah ini menceritakan bahawa Nabi SAW mengenakan dua helai kain daripada burdah. Jadi kata burdah ni, kain burdah itu diletakkan satu di atas sebagai ridak dan satu sebagai izar, sebagai kain kepada Rasulullah SAW. Kan kita ada baca kisah dalam bab yang kedua dulu, kisah bagaimana Sayyidina Salman Al-Farisi. Kan? Sayyidina Salman, dia, kita maklumlah kisah dia tu mencari Nabi. Kisah dia, dia asli orang Majusi. Duduk di Parsi. Kemudian dia berguru dengan seorang tok guru dia, orang Kristian. Ayah dia orang tok guru Majusi. Pengamal agama Majusi. Dia pergi belajar, tak macam mana dia lalu kat gereja. Apa ni, dekat gereja tu dia tengok apa ni pederi Kristian tu, dia tertarik. Dia pun pergi berguru. Guru-guru, lama-lama dia pun masuk agama Kristian. Ayah dia tahu, dikurungnya, kan, kisah tu kan. Dia kurung, kemudian dia dapat larikan diri, dia pergi lari ke Syam. Duduk dengan seorang tok guru. Apa tok guru ni, pederi ni tak boleh pakai. Depan orangnya ngajak rakyat ni sebut, rakyat bagi reta dia nyimpan.
anak-anak buahnya, anak-anak muridnya, jemaahnya datang ke gereta, dia nyimpan kekayaan. Tak, rupanya dia ngeciknya. Dia ngeciknya pengikut dia. Bila dia mati, orang pakat nangis, Salman Al-Farisi kata, Tok Guru kita ni sebenarnya bukan bagus. Kalau kamu nak tahu dia ni sebenarnya, habis reta-reta koma tu sebenarnya simpan untuk dia. Aku dia kata, mana kamu tahu dia orang baik semua, tak percaya mari tengok. Dia pun bawa pergi bilik, simpan reta. Dah rakyat marah, buang mayat Tok Guru dia ni, kan? Pederi ni. Akhirnya dia pergi pula jumpa pederi yang lain, belajar sampai pederi dia kata, tak ada dah. Tak ada dah orang yang lagi baik pada aku. Kalau kamu nak, kamu kena pergi ke Hijaz, ke Semenanjung Arab, ke Mekah. Di sana akan lahir Nabi akhir zaman. Kamu ikut dia Nabi itu. Lalu Salman kata, macam mana aku nak kenal Nabi? Nah, apa tanda-tanda dia Nabi? Lalu kan dia kata, kamu nak kenal Rasulullah tu macam mana? Pertama, kamu cuba dia. Nabi tak akan makan sedekah. Yang keduanya, Nabi tak akan Nabi makan hadiah. Dan yang ketiganya, tanda kenabian, dia ada khatam. Salman pun usaha dia nak pergi jual habis. Kata guru dia meninggal, jual habis lembu kambing hak dia ada. Nak kampung biaya nak pergi, ikut satu kafilah dagang. Rupanya puak ni hati perut tak betul. Sampai di Madinah, dijualnya Salman ke Yahudi. Duduk di situ, kata Salman, aku tak ada harap jumpa Nabi dah. Sampailah Nabi datang Madinah. Baru dia kata, baru aku teringat Tok Guru ku khabar, Nabi akhir zaman ni lahir di Mekah, akan berpindah ke negeri yang banyak pokok kurma. Rupanya Madinah. Bila dia jumpa Nabi, macam mana dia nak tahu tu Nabi? Dia dengar je cerita orang, tapi dia tak confirm lagi. Zaman dulu bukannya ada WhatsApp, bukannya ada Telegram, ada Facebook kan? Inilah Nabi akhir zaman. Boleh korang jumpa, kena. Ini tak ada langsung. Zaman tu hanya berdasarkan pesanan Tok Guru dia, test tiga benda. Dia pakai apa ni, dia ambil hadiah ke ataupun dia makan sedekah? Kalau dia tak makan sedekah, dia ambil hadiah, dia Nabi. Kalau dia ada khatam nubuah, dia Nabi. Tiga benda tu. Maka pergi padu dengan benda tu lah dalam kepala otak Sayyidina Salman, jumpa Nabi. Jumpa, dia bawa mula-mula. Apa dia test Nabi? Dia kata, tuan, ini kurma sedekah. Kata dia Sayyidina Salman kat Nabi. Nabi pun ambil, Nabi tak makan, Nabi beri semua kat sahabat-sahabat. Salman kata, tanda pertama adalah ni Nabi. Tanda kedua, esok datang lagi bawa kurma. Tuan, ini hadiah. Nabi pun ambil, Nabi pun makan. Kemudian Nabi bagi dekat semua sahabat. Ini ulama bahas lah. Sunat kita ni, kalau orang bagi hadiah, kita ambil rasa makan depan orang yang bagi. Kemudian kalau kata benda tu banyak, berkongsi-kongsilah. Nah, tapi ada juga kalanya tak perlu dikongsi hadiah tu dengan orang. Tu pun kena faham pula. Ni kerang habis pun orang bagi hadiah jak elektrik, dia pun guna sekali, dia pun bagi kat semua orang. Apa? Ustaz khabar suruh kongsi-kongsi. Bukan maksud kopi tu. Kalau macam tu jenuh. Ini makna kalau berada sifat barang makan, benda tu banyak kan. Kamu mesti buah kayu ke tu kan? Buah manggis, buah deroyan. Kadang orang beri kat kita banyak, bagi dekat orang juga sikit. Kita makan sekadar pun perlu dah lah. Udahlah kita kencin manis, darah tinggi, daun semua ada. Tapi dia punya kemam buah deroyan tu tak nak bagi orang. Jangan kenal. Tu buat apa tu sampai tu? Kalau awak tak makan, bawa buat tempoyok. Sudahnya tempoyok pun tidak, apa pun tidak. Merekah hobi tu je deroyan tu kat dapur. Manjang sedekah, hidup sekali ni kan. Kenapa? Hakam namanya tu. Nabi suruh bagi. Panjang tu Nabi ajar tu. Tapi ada kalanya tak perlu. Nak memandalah makan sendiri saja, atau memandalah guna untuk sendiri. Baik, lepas tu kan Salman nak tengok Nabi punya khatam. Kalau ikut logik, pakai baju tak boleh tengok. Jadi pada waktu itu kata para ulama, Nabi duduk dengan sahabat pada tu, Nabi hanya pakai izar dan Nabi pakai kain yang terletak di atas badannya. Nabi tak pakai baju. Jadi dengan sebab itulah Nabi boleh tolak soban tu, ridak tu ke belakang. Bila Salman dia pusing nak tengok-tengok, Nabi tolak sikit.
Salman macam tak nampak, Nabi tolak lagi. Nabi kata, kamu cari ni ke Salman? Salman terus peluk Nabi dan diciumnya belakang Nabi SAW. Sayyidina Salman ni tuan-tuan, nak riwayat kata umur dia 150 tahun. Ada yang kata umur dia 300 tahun. Buktinya apa? Dia cari Nabi tu, cerita tu lama. Sampai dia jadi hamba di Madinah yang tak ditentu waktu. Dan dia masih hidup zaman Sayyidina Umar waktu perang Qadisiyah. Dan sebahagian riwayat kata dia masih hidup zaman Sayyidina Ali. Maknanya panjang umur tu. Tak. Perang Qadisiyah ada kisah Sayyidina Salman tu jadi orang panggil apa? Sebab dia orang Parsi. Dia jadi orang panggil antara mastermind lah nak perang dengan Parsi. Jadi zaman Sayyidina Ali tu ada kisah dia masih hidup. Maknanya Sayyidina Salman ni umur dia panjang dalam keberkatan. Tak. Itu sebab Nabi kata, sebab dia tak ada adik-beradik, Nabi kata apa? Salman min ahlil baiti. Tak. Salman itu adalah ahli keluarga ku. Jadi orang Syiah guna hadis ni kata Salman tu ahli bait. Sebenarnya bukan maksud itu. Maksudnya kamu tak ada adik-beradik wahai Salman, maka kami, aku ni lah adalah keluarga kamu. Itu maksud hadis Nabi itu. Nah, tapi nak cerita je, Salman melihat Nabi itu waktu itu memakai kain. Cuma tak disebutlah pakai kain itu warna apa. Tapi memang Nabi hanya memakai ridah dan juga burdah. Dan juga izar sahaja. Hadis yang seterusnya. An Qailat ibni Mahzumah binti Makhramah radhiyallahu anha. Radiyallahu anha. Sila. Ra'aitu Nabiya sallallahu alaihi wasallam asmalu mulayyataini kanata birza'farani waqad naqadatku waqad nafadatku wa fi hadisi qissatu tawila. Daripada Qailah binti Mahramah radiyallahu anha. Qailah binti Makhramah radhiyallahu anha menceritakan, aku melihat pada badan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam akan terdapat dua kain mulayyah yang telah lusuh buruk yang dicelup dengan za'faran. Nama warna za'faran itu juga telah pudar. Ada. Maksud kain mulayyah ini kain yang kain lama. Tak. Kain tu kain yang ditenun yang sudah lama. Ya. Itu maksud mulayyah. Ha? Jadi dikatakan Nabi itu memakai kain yang sifatnya adalah kain yang lah lama. Al-Sayyidah Makhramah kan. Mualah kain itu pula dicelup dengan za'faran. Za'faran ni pewarna. Dan kita pewarna kuning, macam kekuning-kuningan, tak? Kuning kunyit, tak? Safran. Istilah orang sekarang panggil safran. Kan? Za'faran, tak? Za'faran. Orang selalu buat, kalau orang belajar ilmu tulis pinggan putih, apa ni, ayat Quran, tak? Atas pinggan putih buat ayat penawar tu, dia tulis tu pakai dakwat dia, dakwat za'faran. Bukan pakai dakwat marker pen. Dengan duk silap pula, duk mikir, dia mahu tu tulis pakai ayur pinggan putih tu pakai apa Ustaz? Katanya. Kan? Itu pakai dakwatnya za'faran. Ada. Dan warna itu juga kelihatan sudah pudar. Dan kisah ini dikatakan kisah yang panjang. Ada. Hadis ni dia ada hadis yang panjang lah yang menceritakan tentang kisah ini. Ada. Malah disebutkan kalau dikeluarkan hadis ini, maka hadis ini panjangnya adalah sepanjang dua muka surat Arab saja. Kan? Dua muka surat tu kita Arab saja. Hadis matan Arab saja. Nampak? Yang mana kisah Sayyidatina Qailah ni masuk Islam sebenarnya. Kisah ni menceritakan, hadis yang panjang ni sebenarnya nak cerita tentang kisah bagaimana Sayyidatina Qailah itu masuk Islam. Jadi nak ceritanya, dia sebenarnya dalam hadis kita ni, bab kita ni, dia tak nak cerita Sayyidatina Qailah tu. Nah, tapi dia ambil part ini nak menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pakaiannya ada kalanya bukanlah semua yang jenis kualiti bagus-bagus. Nah, bukanlah jenis kain-kain yang semuanya bagus-bagus.
Sebab kita baca dah sebelum ni, Nabi ada kain yang elok, kain daripada Yaman. Dah, kita baca tadi dah ibarahnya kan. Malah ada sahabat yang minta kain itu. Kan ada kisah kita dah baca sebelum ni, sahabat Nabi minta kain. Dia tengok Nabi pakai, dia kata, ya Rasulullah, kain tu boleh tak bagi kat saya? Walaupun Nabi baru dapat. Maka sebab tu, tu Nabi pun ambil, Nabi bagi. Waktu tu sahabat-sahabat lain semua marah. Sebab apa? Sahabat-sahabat tahu Nabi tak ada pakaian yang cantik-cantik, yang elok-elok. Bukanlah bermaksud tak boleh kita beli baju baru, beli baju elok. Bukan maksudnya tak boleh. Boleh. Tapi nak cerita di sini bahawa Nabi tak ada pakaian khusus yang sifat dia memang baju baru sentiasa. Tidak. Malah dapat-dapat pula minta di sahabat Nabi. Ya Rasulullah, boleh tak bagi kain dekat saya? Apa jawab Nabi? Nabi ambil, bagi. Sahabat-sahabat pakat marah. Kamu tak tahu ke kain Nabi baru dia dapat? Yang kamu boleh pergi minta selamba je macam tu. Kamu tak kesian kat Nabi? Apa jawab sahabat tadi? Aku ambil ni bukan aku nak pakai. Aku nak ambil ni supaya kalau aku mati, aku nak pesan kat ahli waris aku, kebumikan aku dengan kain ini. Supaya aku ambil, dapat ambil berkat tabarruk dengan kain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sampai tahap opi itu. Okay. Tapi nak cerita, nampak? Saya dah tina Qailah cerita, Nabi ada kain, dua helai kain, tetapi kain itu kain yang dah usang. Malah dia orang panggil dicelup pula dengan za'faran. Maknanya kain tu kain lama, celup bagi pewarna nampak elok. Sebab nampak elok, nampak lawa, tapi pada masa yang sama kain itu juga dah pudar warnanya. Nada. Ha, itu yang dikatakan oleh Sayyidatina Qailah. Baik, kemudian hadis yang seterusnya, hadis yang ke-64. Hadis yang sebelah. An Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bil bayadi min as-siyab liyalbisha ahya'ukum wa kaffinu fiha mautakum fa innaha min khiyari siyabikum." Ibn Abbas radhiyallahu anhu menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kamu melazimi pakaian putih untuk dipakai oleh orang yang hidup di kalangan kamu, dan kafankanlah dengannya orang yang telah mati di kalangan kamu, kerana sesungguhnya ia adalah dari pakaian kamu yang terbaik. Jadi di sini nak membawakan juga dalam hadis ini pula, menceritakan bahawa pakaian yang paling Nabi suka, sudah tentulah pakaian itu. Pakaian itu adalah pakaian yang berwarna putih. Ya dah. Ini juga sabit dengan hadis yang selepasnya juga menceritakan benda yang sama. Ha, jadi di sana ulama memperbahaskan tentang memakai kain berwarna putih, memakai baju berwarna putih. Dah. Ha, dan juga mengkafankan orang mati itu juga dengan kain yang berwarna putih. Baik. Tapi kalau sekiranya si mati tu tak ada duit, sajalah kita buat masalah. Tak ada duit, khairat kematian pun tak masuk. Tak dapat dah 1,500. Kampung lah 1,500 kan. Pekan tak tahu berapa, 5,000 kot. Tak dapat lah duit khairat nak bayar duit kapan nak beli dekat Amin Tun punya kedai tu, Cik Amin. Kat Lembah tu tak boleh je. Duit tak ada, 100 lebih lah, 200 lebih lah satu set tu. Tapi tak mampu. Cuma waris duk pergi kerebit-kerebit ni mari, jumpa kain ela. Kain ela orang bagi waktu kempen pilihan raya. Tapi bukan color putih, color coklat. Contoh lah ni. Nah, color coklat macam tu. Jadi, pakai kain tu boleh tak sekat kapan? Boleh. Tak ada masalah. Tak. Atau tak ada cendana ke orang panggil apa, nak bubuh apa ni, kemian ke apa pun tak ada kan. Itu je dia. Mandi pun pakai sabun cat lapak kan. Tu pun ada dalam bilik air rumah dia. Punya susah tu. Nak. Jadi macam mana? Boleh. Tak ada masalah. Buat imam ada selapih je. Okay. Boleh selapih je. Selapih je.
Sebab 3-7 tu sunat. 5-3 tu sunat. Tak ada 7 kan, 5-3 kan. Itu sunat je. Ada selai pun selai. Ada ustaz, kain tak ada, kain ela pun tak ada. Ada kain batik lepas. Macam mana? Kain batik lepas kan lah. Nah, ada kain belakang. Kain belakang lah. Kain belakang yang dipotong contoh. Itu je ada. Orang susah. Maka boleh, tak ada masalah. Cuma korib sangat dah, pelik benar pun. Dah. Itu esok sekampung orang dia kata. Teruk benar orang kampung tu ya katanya. Jiran mati pun sanggup dia membiur kain kapan ni, kain warna coklat katanya. Setahun tak boleh ceritakan setahun. Bertahun-tahun orang ingat. Nah, orang duk kata pula kan. Tapi sebenarnya tak salah pun kan? Tak ada dosa pun pakai kain kala lain. Tetapi Nabi sebut yang terbaik kapannya itu berwarna putih. Kalau dia pakai kain ihram dia boleh, tak salah. Ada kan? Orang yang dia minta pada waris dia, kalau aku mati salah satu daripada kain kapan aku tu kain ihram aku. Ada kan? Tak ada masalah, boleh. Bukanlah kata haram. Nah, bukan kapan kain ihram dia buat kain kapan, tak ada masalah. Azab dia bukan dia mati dalam ihram. Ya betul. Tapi kain kapan itu adalah kain ihram, tak ada masalah. Wa imma kalau kata tiga leh tu kain ihram. Tabir tu. Tak apa, tak ada masalah. Pakailah kain ihram tu, boleh. Kan? Cuma beza orang mati kapan dengan kain ihram dengan orang mati dalam keadaan ihram tu lainlah. Dia tetap kapan juga. Cuma kepala tak ditutup. Kepala tak ditutup. Kan? Kami kalau waktu saya ingat waktu pergi haji 17 tu, dia waktu mula-mula tu tak ada sangat orang mati nak ihram. Tapi bila orang mati nak ihram ni, waktu lepas haji, lepas haji banyak. Malah orang mati nak ihram semayang mayat lepas haji ni kadang-kadang dua kali. Trik pertama angkat, semayang lagi sekali. Punya ramai yang meninggal lepas haji tu, biasalah. Bukan kena bijak ke apa dah. Memang mati panas apa semua macam-macam lah. Kondisi badan tak berapa kan. Biasa semayang waktu tu ramai. Jadi macam mana nak tahu? Saya ni rajin lalu ke belakang. Lalu belakang tu sofa, belakang bukit sofa tu. Itu jalan orang buat mayat. Jadi kadang-kadang saja habis-habis semayang tu keluar ke situ. Keluar kat situ nampak lah. Kalau orang kandor tu mayat tak tutup kepala, mati dalam ihram. Tak, mati dia dalam ihram. Tapi kalau kata mayat dia bertutup kepala, bertutup semua, itu orang yang mati biasalah. Tapi orang perempuan tak? Orang perempuan mati ihram ke tak mati ihram ke, tutup kepala. Jangan dia pelik pula. Orang duk kata, oh orang perempuan pun terbongih juga ya Ustaz. Tidak. Orang lelaki je. Orang perempuan tak masuk. Orang perempuan tak masuk. Baik, sikit. Jadi itu nak katakan pakaian putih. Jadi faham, kita Nabi suka pakaian putih. Itu buat saya sebut awal tadi. Kan, ubah. Jangan duk kira, tak apa lah Ustaz. Pakai baju apa pun yang penting hati bersih. Itu jawapan Tok Wali. Tak? Baik, kemudian An Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam albasu bayad fa innaha atharu wa atyabu wa kanfinu fiha mautakum wa kaffinu fiha mautakum. Baik, Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu. Nah, radhiyallahu anhu. Jundub kan Jundab. Jundub menceritakan Rasulullah SAW bersabda, pakailah pakaian warna putih kerana sesungguhnya ia lebih suci dan lebih baik, dan kafankanlah jenazah kamu. Sama dengan hadis yang di atas. Yang seterusnya, An Aisyah radhiyallahu anha qalat kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata ghadat wa alaihi mirtun min sa'ari aswad. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha menceritakan baginda Nabi SAW keluar pada suatu pagi dengan memakai kain yang diperbuat daripada bulu hitam. Maksudnya ada juga pakaian Nabi yang dipakai dengan berbulu hitam. Tak? Kain yang kerah. Tak? Dan hadis yang terakhir dalam bab ini, iaitu katanya An-Mughirah bin Syu'bah.
radhiyallahu anha anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam labisa jubbata rumiyata dayiqatal kammain kummain. Baik. Dan Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memakai baju jubah Romawi ala Rom yang mempunyai dua lengan yang sempit. Maksudnya jubah yang ada kancil, jubah bani itu. Jadi jubah yang ada kancil ni itu jubah ala Romawi. Jenis smart, jenis sempit tang tang lengan, ada tang sini. Kan? Tengah. Ya dak. Jadi orang panggil itu jubah cara orang-orang Rom. Dan Nabi pakai itu bila sewaktu berlakunya peperangan Tabuk. Dan Nabi buat itu bahawa barangan yang dibuat oleh orang kafir tidaklah najis, melainkan telah melihat zat ataupun kesan dia. Jadi Nabi pakai itu nak kabur orang kafir punya barang, pakaian ke apa yang dibuat itu bukanlah najis, melainkan kalau ada kesan najis, darah ke, arak ke dan sebagainya. Ada. Dan Rasulullah SAW memakai pakaian yang dibuat oleh orang Rom, sedangkan pada zaman itu tidak terdapat ada orang Muslim di Rom. Jadi nak gambarkan boleh pakai baju yang macam orang kafir, tapi yang dibuat oleh orang kafir, tapi tidaklah sampai menyerupai agama ini. Jadi kata man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum tu, kalau dipakai tu melambangkan agama. Itu lain. Contoh macam pakai necktie. Boleh tak? Boleh. Sebab itu dia dipanggil uruf, dan itu bukan yang dimaksudkan dengan menyerupai orang kafir pakai tali pinggang. Ada setengah-setengah orang yang syadid sangat, dia kata tali pinggang tak boleh. Sedangkan yang katakan pakai orang kafir itu tali yang disimpul pada jubah dia tu, macam baju apa, baju tidur, baju mandi kan. Orang putih punya baju tu macam tu. Yang ada tali hitam perut tu, sebenarnya tali tu berasing, bukan ikat dengan baju. Tali yang berasing. Ada pun tali pinggang, bukan elahnya begitu. Elahnya nak mengetatkan seluar. Tapi ada yang syadid, tok-tok guru gitu, ustaz kita ada, tak boleh tali pinggang, tak boleh pakai. Macam tu jenuh. Jeluh seluruh. Jadi syadid tu pada perkara tertentu lah. Sebab pakaian tu ada tasamuhnya, ada kemudahannya. Wallahu'adam bisawab. Nanti kita akan tengok pula keadaan hidup Rasulullah SAW. Dia ada dua bab cerita bab keadaan hidup Nabi SAW. Dia ada dua bab, yang depan nanti dia akan cerita pula yang di belakang. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya kana'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna allazi yanfa'una, rabbi faqihna faqih ahlana wa qarrabt lana fi dinina ma laqat ru'sa wa zakar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.